Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tiada angin, tiada ribut, nama Ashraf Khalid dan istrinya Tia Arifin tiba-tiba disebut netizen sebagai pasangan suami istri yang kurang adab. Menurut siapan yang dihantar oleh seorang pengguna Twitter, Ashraf dan istrinya didakwa sering propa dan berlakon alim bertentangan dengan sikap mereka yang sebenar. Satu couple propa semua staff hotel Malaysia tahu perangai dorang ni macam mana dekat media sosial acah-acah baik alim. Dengan staff hotel rude nak mati, bini sama laki pun sama, tok ti okay je friendly lagi mamat ni dengan bini dia, over pula katanya lagi. Ashraf ketika dihubungi berkata selagi mampu dia cuba untuk menjaga hati semua orang yang ditemuinya. Kalau setahu saya cubalah sedaya upaya untuk hormat semua orang, tapi kalau secara tak sengaja, tak tahulah. Tapi kalau saya ada terguris hati sesiapa tanpa sengaja dan sedar, saya minta maaf, katanya ringkas kepada Gempa. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.